Baru 50 hari. Iya. Nikah sama itu suaminya siapa namanya, Mbak? Bribtu Randy Apriandi ya. Iya. Udah berapa lama, Mbak, menikah, Mbak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun 3 bulan. 2 atau 3 bulan ya. Ini anak keberapa ini? Pertama. Ini anak pertama ya. Dan baru usianya 50 hari sudah ditinggal ya. Iya. Dan ini tadi dapat informasi bahwa bakal berangkat tugas ke Papua dari mana, Mbak? Jam berapa tadi tahunnya, Mbak? Kebetulan suami lagi piket tadi, jadi piket di Bank BI, jadi dapat informasinya sekitar jam 4:15. Langsung siap. Jam 16:15 sore lah ya. Dapat informasinya, saya disuruh packing. Saya kira hanya apel, ternyata langsung berangkat. Setelah menerima dikasih tahu bahwa akan berangkat ke Papua, apa yang kakak pikirkan? Ya, kita tahu bahwa di Papua sekarang lagi dalam keadaan penting, jadi ya pasti kita yang terbaik lah doanya supaya pulang dengan selamat. Kalau ini udah tugas keluarnya udah berapa kali sih, Mbak, selama Mbak nikah masnya sendiri? Kurang lebih 3 kali. Oh, yang di Papua, di Jakarta. Oh iya. Iya. Berarti ke Papua baru kali ini ya? Iya, baru pertama kali. Intinya ya berharap nanti berangkat yang selamat, pulang pun selamat. Amin. Itu yang kita harapkan selama ini. Ini anaknya siapa namanya, Mbak? Namanya Kenan, Om. Kenan. Iya. Lagi tengkit-tengkitnya sama ayahnya. Aduh, baru tinggal ya. Ini kemarin satu harian nggak mau tidur, main sama ayahnya. Gak tahu rupanya hari ini ayahnya mau berangkat. Kasih ya, Kak.